Bagaimana melakukan pemanasan untuk pendakian gunung? Pendakian gunung sama seperti olahraga yang lainnya, kita memerlukan pemanas. Nah, agar tubuh melakukan pemanasan diperlukan oleh tubuh agar tubuh tidak kaget ketika kita melakukan aktivitas yang berat. Pemanasan sebelum naik gunung bisa kita lakukan ketika di base camp ataupun ketika. Sendiri. Sebelum kita naik, sebelum kita naik gunung, kita bisa melakukan pemanasan agar tubuh kita tidak kaget pendakian, agar tubuh kita tidak kaget ketika pendakian yang pertama kali. Ketika kita itu merupakan aktivitas yang berat, jadi kita harus mempersiapkan tubuh kita gak kaget dengan pendakian itu sendiri. Pemanasannya bisa dengan hal yang kalian suka, yang kalian yang tahu untuk memanaskan tubuh. Intinya adalah pemanasan itu adalah menaikkan denyut jantung agar siap melakukan pendakian itu sendiri. Jadi, pemanasan bisa dengan squat jump atau stretching, bisa kalian Google ataupun lihat YouTube-YouTube yang lainnya, kalian lakukan sebelum, cukup 5 menit sebelum pendakian. Jadi, melakukan pemanasan agar detak jantung itu naik dan mempersiapkan pendakian. Bisa mengurangi kram atau bisa kalian Google ataupun lihat YouTube-YouTube yang lain lakukan sebelum cukup 5 menit sebelum pendakian. Jadi melakukan pemanasan bisa mengurangi kram. Kalian lakukan sebelum cukup 5 menit sebelum pendakian. Jadi melakukan pemanasan bisa mengurangi kram. Kalian lakukan sebelum cukup 5 menit sebelum pendakian. Jadi melakukan pemanasan sebelum cukup 5 menit sebelum pendakian. Jadi melakukan pemanasan